tepati pukul 18.35 telah terjadi laka menonjol yang terjadi di Simpang Bawen, di mana ada satu kendaraan truk dengan nomor AD8911IA itu dari arah kota Semarang, dari arah Semarang menuju ke arah Salatiga, kemudian mengalami remblong. Kemudian karena remblong itu kemudian menabrak sekitar 4 atau 5 kendaraan yang menyebabkan ada 3 warga, 3 orang yang meninggal dunia. Kemudian tadi dari Satlantas sudah melakukan penanganan lokasi sehingga sekarang arus juga sudah lancar. Kemudian untuk korban sudah ditangani dibawa ke rumah sakit Atin Bawen. Kemudian untuk pengendara kendaraan truk dan kreknya juga sudah kita amankan. Luka ringannya ada 9 orang, tapi meninggal dunianya 3 orang. Kalau ini untuk dia. Total kendaraan yang terlibat dan motor sama mobil? Kalau sementara ada 4 mobil dan 9 sepeda motor. Penyebab kebakarannya kenapa, Dan? Itu ada rem dari truk itu blong. Ke rumah sakit Atin Bawen. Harusnya supaya lancar, dan untuk pengemudi dari truk maupun kreknya juga akan kita mintakan keterangan untuk kita lihat apakah bisa kita kenakan tidak bergelombang gunungan, hingga kondisi kendaraan memang harus lebih layak. Kesadaran dari pemilik kendaraan truk-truk itu kami mohon untuk lebih ditingkatkan sehingga kondisinya benar-benar siap.